tadinya Arisan mau daftar gitu jadi ayah dede, mau gak? Alah, sahabat. Duh, Masya Allah, lucunya. Kopi apa yang paling romantis, A? Kopi apa? Kopi nang aku dengan bismillah. Alah, sahabat. Kalau mamahnya? Malu gak? No, enggak, alah sahabat tuh senyum. udah gak punya malu katanya sahabat. Alah, jadi sekarang mau malu-maluin. Aduh, jadi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sahabat Rizwan TV dimanapun berada. Baik sahabat, hari ini saya berada di kampung Cigelam lagi sahabat, desa Cibodas, kecamatan Cibitung sahabat. Hari ini saya mau berkunjung lagi ke Teh Nur dan Teh April sahabat, janda desa, sama-sama sudah ditinggal suaminya 3 tahun sahabat, katanya. Dan itu kebetulan saudaranya juga Teh Nur dan Teh April itu sahabat ya, yang kemarin ada di video vlog pertama Rizwan ya sahabat ya. Teh Nur orangnya cantik, Teh April apalagi mirip itu ya, keturunan orang Jepang sahabat. Dan dia selalu main di sini di saung sahabat, lagi ngadem karena di saung itu sahabat enak adem tempatnya. Nah, mudah-mudahan udah ada sahabat ya. Tuh ada sahabat lagi pada, oh ada anaknya juga sahabat. Assalamualaikum. Hai. Halo. Alah sahabat, ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Sehat teteh. Alhamdulillah. Teh April sehat. Alhamdulillah. Ah dede sehat. Pinter. Namanya siapa? Yumna. Yumna. Oh ini anaknya Teh April ya? Ya. Oh mirip nggak? Mirip sama aduh sahabat teh. Mana lihat giginya? Kemana? Ini. Oh. Disimpan ku mama di meja. Oh disimpan. Dibuang dua. Oh dibuang dua. Alah sahabat tuh anaknya Teh April sahabat lucu banget. Dede teh umur berapa tahun? Berapa itu? 6. Oh, 6 tahun. Udah sekolah belum? Libur. Libur. Alah, sahabat. Lucu banget, sahabat. Anaknya Teh April. Dek, emang belum kepengen punya ayah baru lagi gitu? Oh, belum. Aduh, tadinya Arisan mau daftar gitu jadi ayah dede, mau gak? Alah, sahabat. Duh, Masya Allah, lucunya. Boleh gak katanya? Boleh gak? Oh, gak boleh. Kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh ya? Suka ngombalin cewek terus ya? Banyak ceweknya ya? Enggak banyak. Karisman cuma satu. Satu di sana. Jadi berapa? Tiga. Jadi 3. Dede teh udah masuk SD atau TK? Oh, Pak Un. Masya Allah. Sahabat gemes lucu itu kayak mamahnya. Anaknya Teh Nur mana? Ada di rumah. Oh, ada di rumah ya.
Udah gadis. Oh, udah gadis. Kalau anaknya Tenu udah gadis, sahabat. Belum dikenalin sama Rizwan gitu, belum ketemu. Nanti kapan-kapan. Nanti kapan-kapan ya. Ke rumah. Ke rumah. Siap. Ke sini ke saung ya. Dek, kita intinya ya. Dek. Mama sama Teh Nur emang suka main di sini di saung gitu. Enak ya di saung, Maya? Iya, teduh. Teduh. Adem. Ada angin. Tuh, sahabat. Alah, sahabat, anaknya pinter banget, sahabat. Gemes ini teh. Jadi. Dek. Dek, de, ditanya, Dek. Boleh enggak? Udahlah. Jadi anaknya Arizwan. Ah, mau enggak? Ntar sama Rizwan main jajan ke sana. Enggak. Oh, enggak. Enggak boleh, enggak mau. Ya. Iya. Ini Dede lagi apa di sini sama Mama sama Teh Nur? Lagi main. Tuh, sahabat, bikin gemes ini teh. Aduh. Si bawel katanya, sahabat. Kecil-kecil cabai rawit. Nanti lagi makan apa? Itu Omi. Teh Nur itu lagi makan apa itu? Ini. Oh, opak. Iya. Kue ciri khas. Ciri khas mana? Ciri khas Jampang. Oh, ciri khas Jampang. Jadi ada apa? Opak Jampang ya? Opak Jampang. Atau namanya Sidi. Apa? Sidi Jampang gitu. Banyak yang bilang Sidi Jampang itu opak Teh April. Kena bulat. Kena bulat gitu. Kemarin juga ini teh banyak yang nanyain Teh Nur, Teh April katanya. Bang, vlog lagi sama Teh Nur dan Teh April katanya. Kan dia bersaudara gitu. Jadi biar barengan aja gitu. Oh, iya, kebetulan lagi sama-sama ya. Kemarin kan kesini, cuman kemarin gak nge-vlog lagi kan gitu. Tuh, sahabat, Teh April sama Teh Nur itu saudara dekat, jadi selalu bersamalah kalau main. Berarti kalau dibilang itu CS dari lahir. Dari orok. Oh, dari orok. Neneknya Teh Nur sama nenek aku tuh sama-sama nenek-nenek. Sama-sama nenek-nenek. Ini teh, jadi mau yang mana dulu? Yang mau duluan punya ayah baru lagi gitu. Teh Nur, Teh April udah punya belum? Kita bareng aja lah besok sore ya. Besok sore bareng, sahabat. Siapa yang mau daftar? Ditunggu langsung 2 formulir. 2 formulir, ayo sahabat tuh. Nanti sahabat bingung ini teh mau pilih yang mana. Biar jadi saudara. Biar jadi saudara, betul. Arizwan teh ini teh jadi gimana gitu, jadi grogi kalau ngobrol di depan 2 bidadari itu. Alah, sahabat. Ketemu pengen lagi koplo, gitu. Iya, suka pengen koplo ini teh, suka pengen lemparin kamera ini. Aduh, sahabat, saya gemes melihat senyumnya Dede ini. Dede Yumna ya? Iya. Siapa namanya? Yumna. Sahabat, pinter sekali tuh, lucu, gemes kayak mamahnya. Aduh sahabat. Tuh, sahabat, yang kemarin banyak yang nanyain sama Teh April. Tuh, ini saya nge-vlog lagi sama Teh April, main lagi ke sini, sahabat. Apa kabar, sahabat? Tuh, apa kabar, sahabat? Dan sama Teh Nur juga, tuh. Halo juga, sahabat. Semoga para sehat semua ya. Kalau Teh Nur itu mirip kayak siapa ya? Kayak keturunan siapa gitu, ada sipit-sipitnya gitu. Kayak kalau Teh April kan mirip orang Jepang ya? Teh Nur ya? Iya. Tuh mirip Haruka. Mirip Haruka. Iya. Kalau Jepang kan Aishiteru ya? Aishiteru. Artinya apa itu? Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu juga. Alah, tahu. Aduh, saya masuk bisa wae. Tuh, kalau Teh itu mah kayak mirip orang Korea gitu ya, sahabat. Teh Nur mah. Diketawain. Orang Cigelam. Bukan orang Korea ya? Orang Korea, Dede. Dede orang mana, Dede? Orang Cigelam. Desa mana, Dede? Apa ya? Tahu enggak desanya? Cibodas. Alah, sahabat pinter. Aduh, sahabat jadi
gemes. Hayu ah dek, ntar mah ikut sama Ariswan pulang ya. Atong. Udah Ariswan siap jadi ayah dede gitu. Atong. Atong. Dede. Atong. Dede sahabat. Gak boleh ya. Atong. Atong. Terus gimana kalau ntar ada yang datang lagi ke mama gitu? Ayo, gimana kalau ada mau ajak nikah mama? Mau ajak nikah mama lagi? Dibolehin nggak? Boleh nggak? Kan mama udah lama, udah 3 tahun. Kasih kasihan mama. Ya, bingung ya. Aduh, sahabat. Galau. Nggak boleh ya? Boleh ya, asalkan sayang sama dede ya? Sama mama? No. Aduh, sahabat. Lucu sekali gemas, aduh ini teh. Jadi Dek, jajan yuk. Kenapa? Enggak. Mau iya. Oh. Iya ya jangan dicik. Iya aja nanti. Ada di Mas di Waisa. Mau jajan apa? Jajan apa aja? Macam-macam. Macam-macam. Tuh sahabat Nirde, jadi saya ngobrol sama dedenya Neng Yuma ini teh, anaknya Teh April sahabat. Duh, bikin gemes sahabat. Tuh. Halo sahabat. Aduh, sating sahabat. Anak saya aduh. Anak saya sahabat. Aduh. Bikin gemes ini teh. Anaknya. Siapa? Anaknya siapa? Siapa mamahnya? Hah? Mama. Dek. Mamah, mamah cantik enggak? Cantik. Cantik pakai ini yang hitam. Apa itu? Kalau teteh, teteh Nur cantik gak? Ya gak bingung, jujur. Cantik dong, kan cewek. Tuh, dede juga. Mama, teteh Indi gak diajak? Teteh Indi mana? Di rumah. Nanti ajakin ya. Ajakan main sama Teh Yuma, kenalin ke Ariswan. Ya. Ya. Boleh gak? Boleh. Siapa Teteh Indi itu? Ayo. Teteh Indi itu siapa? Siapa Teteh Indi? Ayo. Siapa? Nanya siapa? Bingung sahabat. Nanti kita tanya Pak RT ya. Eh, lagi sengaja weh ngadem di saung ya? Iya. Tuh sahabat. Iya. Itu teh bawa. Teteh suka ngopi? Suka. Tuh, kayaknya kopi itu mah. Pengen atuh ngopi. Kopi tapi dimasukin ke sini. Oh. Kan jauh. Oh, jauh sahabat tuh. Bawa bekal juga opak, sahabat ada teko tuh. Kopi apa yang paling romantis, A? Kopi apa? Kopi nang aku dengan bismillah. Alah, sahabat. Tuh, sahabat. Ayo balas dong Teh Nur, masa kalah sama Teh April. Alah. Suka ngeblank kalau suka ngeblank. Sama Ariswan juga gak bisa ngegombal gitu. Bisanya ngerayu. Aduh, sahabat tuh. Dek, Dede bisa ngegombal gak? Mama mah tuh jago ngegombalnya. Enggak, katanya sahabat lucu tuh. Pang tuh lagi panas, musim hujan di orang, tapi ditanya enggak, jadi panas. Oh, jadi panas. Tadi saung. Oh, jadi enakan di saungnya adem ya. Adem. Gitu, apalagi kalau ditemani sama dua bidadari gitu. Alah, sahabat. Alah, sembiriwing. Ini teh. Gimana kalau Ariswan jadi betah di sini, enggak mau pulang? Apa-apa. Siapa yang mau tanggung jawab? Kita yang pulang ya, teh. Alah, sahabat, tega. Apa ya, Dek? Diam di sini ya, Dek ya. Dede pulang sama mamahnya. Jadi Ariswan sendirian di saung ya? Tuh, sahabat ini juga mau hujan kayaknya. Ada suara guluduk-guluduk. Iya. Enak adem ini teh sahabat ya. Suasana di saung, ditemani sama dua bidadari gitu bikin betah sahabat. Turun di solokan. Tuh sahabat, lucu anaknya Teh April. Kali-kali mah anaknya Teh Nur ajakin dong ke sini. Malu itu nanti isinan. Tuh isinan, malu. Udah gadis jadi malu. Gitu.
Ini mah enggak. Berarti kalau kalau mamahnya malu enggak? Nggak, enggak, enggaklah sahabat tuh senyum. udah gak punya malu katanya sahabat. Alah, jadi sekarang mau malu-maluin. Aduh, jadi sahabat. Aduh, udah stop. Aduh, Arisuan jadi. Kameramen ini tuh. Jadi pengen kopi. Sering ngobrol sama kameramen yang itu jadinya gini. Oh. Kameramen yang mana? Yang itu yang Kameramen yang itu biadab. Kameramen biadabnya kemana? Iya, gak tahu itu. Lagi libur. Yang biasa sama Teh Nur. Iya. Gitu. Jadi terbawa arus ya. Nah, gitu sahabat. Dede. Dede emang ngerti gitu, ketawa terus. Emang udah takut di sawung berdua sama cewek gini, A? Enggak, kalau Arisuan. Takut diapa-apain? Enggak, gitu pasrah Arisuan mah gitu. Ngedukung aja Arisuan mah pasrah gitu, mau diapa-apain juga silahkan bebas. Alah, sahabat. Tuh, aduh. Itu teh pengen dong kopinya gitu. Emang Arisuan enggak ditawarin kopi minum gitu? Mau ini. Apa itu? Oh, opak. Emang banyak opaknya ya? Banyak. Coba lihat satu. Nah, sahabat. Ini itu. Penipuan. Oh, enggak apa-apa. Itu mah di itu aja. Nah, ini itu sahabat opak Jampang sahabat ya. Makanan ciri khas orang Jampang ya? Iya. Gitu tuh ada opak kalau sahabat pengen opak mainannya ke Jampang. Oleh-olehnya ntar ini, apalagi sahabat mau apel ke Teh Nur atau ke Teh April gitu, ntar disuguhin sama ini sahabat. Sama Teh Nur, Teh April ya. Kenapa opak itu bulat? Kenapa ya? Karena kalau lope itu cintaku padamu. Alah sahabat. Gimana, Neng? Karena kalau bentuknya kayak gini, itu cinta namanya? Aku sama kamu. Alay, sahabat. Aduh. Udah makan aja. Jadi gemes, sahabat Arisuan ini, tuh. Aduh. Teh. Nah, langsung aja ke Teteh duananya. Dua-duanya, ya. Ini, Teh. Karena cuaca udah sore, mau hujan juga. Kan tadi juga tuh kedengeran ada apa banyak kulduk ya gugur gitu. Arisuan mau langsung pulang aja gitu. Mau langsung pulang yakin jalan ke rumah dulu. Hayu siap lah, hayu. Lah sahabat tuh nggak boleh main aja di sini, nggak boleh ke rumah. Kenapa kan deh nggak boleh kan kalau ke rumah langsung kan Arisuan izin sama orang tua gitu. Oh, mau bilang katanya. Mau bilang ke Ambu. Ada Ambu di rumah? Iya. Mau Arisuan mau minta izin ke Ambu gitu. Mau ngajak Dede sama Mama. Ekspresinya sahabat. Ya Teh ya, mudah-mudahan lain waktu Arisuan bisa main lagi ke sini gitu, ke Teh Apri, ke Teh Nur gitu. Ditunggu. Nah, gitu sahabat. Jadi buat sahabat Arisuan TV yang mau main mah, mau ke Teh Nur atau ke Teh April, silakan datang aja langsung ya. Pintu terbuka berapa? Berapa jam? Dalam 24 jam. Jamnya aja. Jamnya aja sahabat. Baik sahabat ya, Arisuan mau langsung pulang karena ini cuaca udah sore juga. Arisuan enggak boleh pulang. Kenapa? Main aja lah sahabat tuh. Gimana ini teh sahabat? Gak boleh pulang katanya sahabat. Ya udah tuh, boleh gak Arisuan jadi ayah Dede Yuma? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh sih, kadang di sini aja diam. Kalau mau pulang gak boleh, di sini aja diam. Oke sahabat. Terus kalau kemalaman di sini gelap dong, kedinginan. Di sini
kedinginan kecuali ditemani sama mama. Di sini aja tidurnya. Alah sahabat, udah biasalah anak kecil sahabat, suka asik lucu gitu kayak mamanya gitu sahabat. Dede, mudah-mudahan Dede sehat ya. Ikut atuh yuk main ke rumahnya Ariswan yuk. Iya, nanti. Nanti kapan? Sekarang atuh. Ngantong. Baik sahabat ya, Teh Nur sama Teh April, saya sudah ketemu lagi sama beliau sahabat ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita ketemu lagi ya. Boleh, ya, boleh, boleh gitu sahabat ya. Nyaut aja nyaut itu. Aja. Ya Ruth, ya udah Teteh ya. Iya. Dilanjut itu Arisan mau pamit karena takut keburu hujan ini ya. Teh, udah sore gak juga boleh, ya. Arisan mau pamit. Arisan mau pamit ya, salim dulu ya. Salim. Mau ikut? Salim. Jangan sedih atuh tuh. Tangan Arisan enggak dilepasin sahabat tuh. Gimana ini tuh? Enggak dilepasin. Enggak boleh. Alah. Tetehnya. Ya. Arisan mau pamitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sahabat. Karena cuaca udah sore. Jadi saya langsung pulang aja sahabat ya kan. Takut hujan tuh, udah mulai gelap sahabat ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat semuanya yang sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.